welcome back to my YouTube channel dengan aku Olive. Hari ini aku mau coba warnain rambut. Ini warna rambutnya masih gelap kan. Mau coba warnain rambut pakai Garnier Color Natural. Yang lagi viral itu yang warnanya ash blonde sama yang golden brown. Ini. Ini yang golden brownnya. Terus ini yang ash blonde. Kita coba ya. Di rambut aku yang warnanya gelap belum udah pernah diwarnain, cuman udah lama semenjak hamil sama menyusui kan nggak pernah diwarnain, jadi warnanya udah pudar banget, udah jadi warna rambut asli. Kita coba kalau digabung ash blonde sama si golden brown jadinya kayak apa ya di rambut aku. Siap-siap dulu. Ini aku udah persiapin pakai bajunya, memang sengaja yang warnanya gelap supaya nanti pas diwarnain warnanya itu nggak nempel-nempel ke baju kan. Kalau misalnya pakai bajunya warna terang, warna putih, warna krem kan takutnya nempel di baju nggak bisa hilang. Jadi mendingan pakai baju yang warnanya gelap kayak gini, warnanya navy atau warna hitam, coklat. Ini baju rumahan aja, nggak usah baju yang bagus-bagus. Oke, aku buka dulu ya sekarang. Teman-teman ada yang suka warnain rambut sendiri juga gak sih? Biasanya aku warnainnya tuh pakai yang bubble itu loh, yang kayak sampo, jadinya kan gampang. Ini kayak gini tuh. Tadi mau ikut masuk kamera juga, lihat mamanya lagi begini, jadi dia mau ikutan. Pegang deh, duduk. Tapi ini warna rambutnya bau, kan nggak terlalu bau menyengat loh. Biasanya kan ada yang super menyengat ya bau. Udah kelihatan nih warnanya ya. Perasaan ya, setiap beli warna apa? Setiap beli warna rambut tuh biasanya aku beli yang bubble-bubble itu warna pink. Jadinya begini juga nih, coklat. Ini warnanya ash blonde dicampur coklat-coklat apa tadi? Golden brown. Ini coklat lagi nih. Ini sebenarnya harus salon kali ya baru warna yang kita mau tuh baru keluar. Kalau warnain sendiri ya hasilnya coklat lagi, coklat lagi. Coklat lagi. Warna rambut aku emang kayaknya gelap banget nih hitamnya, sampai kayak orang kira itu dihitamin. Apa? Nah, sekarang kita kuncit ya. Kita tunggu 30 menit tulisan di bungkusannya sih 30 menit. Ini udah 30 menit rambutnya didiamin. Warnanya kurang lebih begini. Sekarang kita keramas dulu ya. Ini kondisi rambut aku di siang hari guys.
Sepertinya sih kuning doang di bagian depan. Ya. Semuanya begini. Ini kebetulan habis keramas. Di bawah matahari begini deh warnanya. Tuh, kalau diginin kuning banget ya. Gimana menurut kalian warnanya? Kalau warna ash blonde sama golden brown di rambut kalian kayak gimana? Komen ya di bawah.